okay. See you, because kita boleh kreatif, boleh buat sound. Okay, you, puisi ni is up to you. You boleh, boleh buat sound, boleh nangis, boleh macam-macam buat. Okay, jangan biarkan jiwa dihambat sendiri. Apa yang kau cari, bina cita-mu, bina satu impian, bina satu harapan, bina, bina lah, bina. Usaha memeluk tubuh mengaku kalah. Usaha, usaha untuk sehari-hari. Satu dan maju, ayo bersama kita berseru. Majulah dengar aku. Bunga api yang amat cantik, merah, hijau, biru dan jingga. Warna bercampur sangat menarik di langit, yang meletup amat bising. Saya gembira dan riang. Untuk ayah ibu lain sikit kan? Untuk ayah ibu kan lebih macam ayah. So, cikgu nak Syahin ekspreskan puisi ni, okey? Okey, kita dengar, kita dengar Syahin. Silakan. Wahai ibu dan ayah yang ku sayangi, anakmu ini ingin menafaskan kesyukuran kasih sayang yang kau beri. Sangat ku hargai, tak mungkin kelupakan. Bimbingan kamu lembut, penuh di dedikasi. Bila ku sakit, kau sentiasa di sisi. Namun nasihatmu tak ku ambil hati. Menjadi ibu bisa bersusah hati. Kepada ayah yang ku hormati, suaramu garam dan disiplin, kebengisanmu di hatimu, kebahagiaan murni. Jangan putus asa, wahai ibu dan ayah. Maju, baca kita kan? Jadi bila kita baca, kita penuh ekspresi, kita tunjukkan rasa patriotik kita. Jadi itu perbezaannya. Okey, macam tadi puisi khas untuk buat ibu dan ayah. Kalau cikgu baca wahai ibu dan ayah, cikgu tak kata wahai ibu dan ayah yang ku sayangi. Kita tak cakap macam itu kan? Kita akan cakap wahai ibu dan ayah yang ku sayangi. Anakmu ini ingin merasakan kesyukuran, kasih sayang yang kau berikan. Kita dengan perasaan kita kan? Sangat ku hargai dan tak mungkin ku lupakan. Dengan perasaan. Macam mana orang berlakon? Macam mana orang yang berlakon dekat drama tu dia boleh jadi hantu? Betul tak? Dalam satu filem dia boleh jadi siapa? Kepada ibu, ayah dan adik-adik saya. Okeylah, sebelum saya putarkan sebuah lagu raya untuk anda, awak nyanyikan sebuah lagu raya. Boleh tak? Satu, dua, tiga. Selamat Hari Raya. Okey, Kak Risha, selamat Hari Raya. Terdapat kesusahan di PIE yang berlaku di PIE. Sebut sedikit keadaan cuaca di Singapura. Oh, nampaknya ramalan cuaca diramalkan hujan di banyak kawasan di Singapura dengan suhu di antara 25 hingga 28 darjah Celsius. So, sesuai dengan ramalan cuaca, ini dia lagu hujan dari nyanyian Sudirman. Khas untuk anda. Ditok FM. Enjoy. Macam kita kan. Okay, the next one. Jenguk sedikit ke arah cuaca di Singapura. Oh, nampaknya ramalan cuaca dinamakan hujan di banyak kawasan di Singapura dengan suhu di antara 25 hingga 28 darjah Celsius. So, Zat, belakang sikit. So, sesuai dengan ramalan cuaca, ini dia lagu hujan dari Nanya Sudirman. Kamu tahu anda di Top FM. Enjoy! Dari Warna Media Corp Radio. Okay, right? Tiga maktab rendah JC telah dipilih untuk menjadi pusat program elektif Bahasa Inggeris mulai 2009. Kan tonasi cikgu lain kan? Pusat-pusat itu akan dijadikan pusat kecemerlangan di peringkat JC bagi menggalak pelajar yang mempunyai kelebihan dan minat dalam bahasa Inggeris cemerlang dalam mata pelajaran itu. Cikgu tak boleh cakap, pusat-pusat itu akan dijadikan pusat. Tak boleh sebab cikgu baca berita. Takkanlah cikgu, okey, mari kita dengar berita. Boleh tak? Pukul 9 pagi, ayo kita dengar berita di Top FM di mana. Tiga maktab rendah JC telah dipilih. Boleh gitu? Boleh cakap, dia baca berita ke? Kan? Jadi ada perbezaannya. So bila kita nak sampaikan berita, kita mesti serius. Tapi tak boleh serius sangat sebab you nak kena sampaikan berita. That's the difference, okay?
So, siapa nak cuba? Anda sedang bersama saya, DJ Syahil yang happening and funky di Talk FM. Dan yang pasti saya akan teruskan menemani anda selama 4 jam akan datang dengan lagu-lagu yang hot lagi sensasi. Jadi, okay. Hey, anda sedang bersama saya, DJ Akin yang happening dan funky di Talk FM. Dan saya pasti saya akan teruskan menemani anda selama 4 jam akan datang dengan lagu-lagu yang hot lagi sensasi. Jadi nongkrong terus. Nongsi abad yang happening di Di Talk FM. Dan yang pasti saya akan terus menawari anda selama 4 jam akan datang dengan lagu-lagu yang hot lagi sensasi. Jadi nongkrong terus ya. Tiga maktab rendah JC telah dipilih untuk menjadi pusat program elektif Bahasa Inggeris mulai 2009. Pusat-pusat itu akan dijadikan pusat kecemerlangan di peringkat JC bagi menggalak pelajar yang mempunyai kelebihan dan minat yang Bahasa Inggeris mulai 2009. Pusat-pusat itu akan dijadikan pusat kecemerlangan di peringkat JC bagi menggalak pelajar yang mempunyai kecemerlangan di maktab rendah katolik, maktab rendah level dan maktab rendah primary school, Montfort Junior. Dan saya dapati bahawa kanak-kanak di sini telah ditimpa dengan penyakit sawan. Jadi apakah yang akan kita lakukan dengan penyakit sawan? Saya telah pun bertemu ramah dengan anak-anak yang berada di sini. Sebenarnya Kanish, kenapa boleh kena sawan? Pasal agaknya panas sangat. Sebab betul. Sawan tu macam panas sangat kan gitu kan? Jadi itulah dia antara yang telah saya temu bual di sini. Mereka mengatakan bahawa kerana panas, kerana kurang air dan mungkin kerana keadaan di mana orang sedang berpuasa ini, makanya ramai yang menghadapi masalah dehydration. Okey, saya kembalikan laporan ini kepada David di bilik di akan jadi Chewy Tony Design, pakar ubat elok yang terunggul di Singapura. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, Chewy Tony Design akan merealisasikan rumah idaman anda. Kenapa Chewy Tony Design? Sebab Chewy Tony Design yang beli iklan ini, okey? Dia sedang mempromosikan dia punya apa? Chewy Tony Design sedang mempromosikan apa? Mempromosikan apa? Aduh. Apa? Dia sedang mempromosikan apa? Dia sedang jual apa? Jual telefon dia, okey? Sekarang cikgu nak every each one of you buat satu iklan jual barang. Buat. You boleh tuliskan mana pen? Okey. Misalnya, kedai emas Kampung Melayu. Sempena hari raya. Okey, katakan sempena hari raya datanglah ke Geylang. Datanglah ke kedai Ahmad. Okey. Ahmad Sufian. Sempena hari raya datanglah ke kedai Ahmad Sufian sebab dia menjual sungkup. Sepatu hari raya apa-apa. Dapatkan macam hubungi talian, nombor telefon berapa.